hari ini gue kedatangan temen gue nih, drummer muda yang berbakat nih. Oke, Farel, tolong perkenalkan diri kamu. Oke, halo teman-teman semua, teman-teman drummer dan teman-teman musisi. Nama gue Farel, dan gue ini punya hobi main drum sih. Sekarang gue gak punya band gitu, jadi cuma hobi aja. Gitu kali ya cukup. Iya. Umur gak apa-apa umur. Umur 19. 19 tahun ya, masih muda. Oke, Rel, gue pengen nanya-nanya nih. Boleh. Putar dunia lu main drum ya. Lu tuh kenapa bisa tertarik sama alat musik drum? Karena alat musik banyak, ada gitar, ada bass. Oke. Kenapa bisa pilihnya drum? Sebenarnya gini sih, gue itu kan udah main, sebenarnya main drum itu dari kecil, dari umur 5 tahun. Ya. Nah, tentunya itu sebenarnya ayah gue tuh punya hobi main musik. Nah. Tapi mungkin nggak tersalurkan gitu ya, tersalurkan. Jadi tersalurkan ke anaknya. Iya. Yeah. Sebenarnya nih, dulu tuh gue sebenarnya disuruh jadi main gitar. Main gitar awalnya. Nah, makanya kalau fun fact-nya nih ya, nama gue tuh Farel Nabil Sateriano. Sateriano itu diambil dari Joe Satriani, kalau tahu itu nama gitaris. Cuman pada suatu ketika, gue lagi duduk di suatu tempat makan, ada live musik gitu. Live musik. Terus ada yang main drum tuh anak kecil gitu. Oh, kok. Yeah, keren banget nih anak nih. Ya, udah, akhirnya coba dong minta beliin drum set mini dulu gitu. Akhirnya suka dilesin tuh. Diles mulai ya udah suka ya terusan sampai sekarang. Sekarang ya. Nah, lu kan udah dari kelas 5 kan? Umur 5 tahun. Nah, terus lu pasti kan kursus-kursus lah ya. Kursus. Atau, lu udah pernah kursus di mana aja? Oke, jadi pertama kali minta les itu dilesin sama orang tua di Taman Musik Dian HP, kalau Dian kalian HP. Tahu. Itu daerahnya di Citos. Nah, itu belajar sekitar berapa tahun ya? 3 tahun, 4 tahun gitu. Iya. Yeah. Karena 4 tahun itu pindah ke tempat lesnya Om Candi Pasben di Ritmik Condet. Condet. Nah, itu karena kebetulan pindah rumah juga dan deket sama tempat les. Jadi ya udah cobain aja les itu tuh. Kan apa namanya terkenal juga kan ya Om Candi. Iya, jadi Om Candi Pasben. Habis itu enggak pernah ganti-ganti lagi sih. Itu kan pernah waktu itu waktu apa seiring berjalannya sama les di tempat Om Sandi nih. Pernah juga itu belajar sama Om Aritip X. Iya, Om Aritip X. Tapi cuma beberapa kali pertemuan doang gitu. Pernah gabung band atau lu hanya bantu-bantu teman? Oke. Okay. Kalau band tuh dulu ada. Cuman band sebenarnya ganti-gantinya banyak. Banyak ya. Jadi dulu di SD tuh sesama teman SD gitu ya. Itu ada yang main bass juga, ada yang main gitar juga, ada yang nyanyi. Terus sama guru waktu itu digabungin tuh bikin band. Terus itu awal dari lomba sih, jadi ikut lomba nih bikin band nih. Cuman alhamdulillah tuh menang. Dan akhirnya kayak itu jadi band sekolah lah istilahnya. Band sekolah ya. Jadi kalau ada acara sekolah tampilnya band itu lagi gitu. Itu sampai itu dari kelas 3 SD sampai mungkin SMP gitu. SMP gue sampai kelas 3 bandnya bubar karena kebetulan pas satu personilnya ada yang kuliah di luar kota. Oh gitu. Nah, semenjak itu akhirnya gue coba beberapa bikin band gitu sama temen sih, cuman nggak lama. Nggak lama. Terus ya udah sekarang udah nggak punya band. Bantu temen aja sekarang lah. Jadi sekarang Farel ini kegiatannya tadi ini dia selain bantu-bantu temen ya, ada yang mau tolongin dong isiin ini nih lagu gue, isiin drumnya. Ya, lu juga kalau ada yang butuh isiannya Farel bisa hubungi Farel. Terus sama itu gue dengerin lu juga ini ya cover-cover ya. Cover. Itu biasanya kalau cover drum itu lu biasanya itu lu udah lu bikin bagan-bagannya atau ngalir aja? Udah dibikin sih. Bikin ya. Soalnya kalau ngalir aja mungkin takutnya nanti apa? Gue belum belasan, belum sebisa maestro gitu. Jadi intinya berarti lu konsep dulu ya. Konsep dulu. Prestasi lu di drum udah dapat kali lu ikut festival. Kalau festival drum gitu ya, yang benar-benar drum aja ada sih satu. Waktu itu SMP gitu ya, ikut festival drum ini. Boleh sebut merek gak? Boleh, enggak apa-apa. Jadi drum Ahai gitu, merek drum Ahai pernah ngadain festival itu sejak bertabek kalau salah. Yeah. Nah, itu ikutan. Nah, alhamdulillah menang juara 3 sih. Ya, gitu. Kalau udah sih kalau drum itu aja kayaknya. Berarti kelompok usia belasan lah. Belasan ya. Mulai ikut kompetisi.
suatu merek drum lokal, Farel juara berapa? Tiga. Juara tiga. Kalau gue lihat sih dari umur Farel yang 19 tahun ya sekarang ya, gue lihat sih prestasinya sudah lumayan bagus. Gue lihat tadi skill mainnya juga luar biasa. Gue pun ngeliatnya tadi sempet ngedrop juga ngeliat mainnya si Farel. Umur gue yang udah 37 ngeliat dia langsung ciut, Don. Tapi lu beruntung, bro. Lu di umur 19 tahun didukung sama orang tua untuk bermain musik. Itu suatu anugerah ya menurut gue. Karena gak semua orang bisa dapat support dari orang tua gitu. Gue pun pribadi jadi curhat nih. Gue juga gak dapat support sebenarnya orang tua. Ya makanya mainnya ala kadarnya. Tapi kalau lu bagus sih, udah punya keinginan besar, tapi lu tunjukin ke orang tua lu, gue bisa nih. Mudah-mudahan sih depannya ya amin, jadi drummer nomor satu di Indonesia. Amin. Oke, lu kan pasti seorang drummer pasti punya idola dong. Ya. Drummer, kalau drummer lokal Indonesia lu suka siapa? Drummer lokal mungkin gue sukanya yang mungkin yang kekinian dan mungkin teman-teman semua juga tahu gitu ya. Kayak misalkan ya banyak sih sebenarnya kayak Yoi Iqbal, Si Andi, apa Eca Sumantri dan kawan-kawannya hebat-hebat semua, Rey Prasetya gitu. Iya benar sih, kalau boleh sih mainnya emang ya arahnya ke situ sih. Apa sih modern lah ya, cocok modern. Partai reguler lu bisa apa sih ngejelasin gak tadi lu main pakai pola apa aja sih? Sekitarnya. Ini teman-teman sebenarnya itu sebenarnya tadi gue tuh konsep sebenarnya cuma kayak bagian-bagiannya doang, ini harus mainnya beat, mainnya ini, mainnya di tom-tom gitu. Cuman kalau sebenarnya ya kalau ditanya itu skillnya apa, lick-licknya apa, yeah, yeah. Mungkin itu nggak spesifik gitu, cuman secara umum gitu ya. Itu sebenarnya rudiment-rudiment dasar sih om, kayak rudiment, ya. Single stroke, double stroke, paradiddle gitu, yeah. Sama mungkin flame dan juga sama time frame-nya gitu, kadang half time, kadang triplet, sama dipindah-pindahin gitu. Nah itu paling kebanyakan itu. Tapi kalau tadi beat sih beat standar aja ya, beat buat lagu pop gitu. Sama tadi ada ini mungkin beat Latin gitu kan, kalau nggak salah Latin, ya. Iya. Namanya Bayo. Bayo ya, ya. Jadi iya. Mungkin itu yang gue tadi secara ya emang sih sebenernya kalau basic solo drum sih yang gue tahu ya emang banyak kan sih ya basic-basic dasar yang kita variasiin. Dari single, stroke, double stroke, paradiddle, yang lain, triplet segala macam. Cuman bagaimana kita bisa ngenakin aja sih sebenarnya ya. Jadi kalau gue liat tarik Farel main sih dia groove-nya udah dapet, soul-nya udah ada sih, udah emang jam terbangnya sih walaupun usianya masih muda, udah patut diperhitungkan juga nih. Buat band-band yang gak punya drummer nih boleh juga. Kalau nggak cepat saji mau ganti, silakan. Nih gue liat nih lu, bawa ini nih, bawa perabotan lenong juga nih sendiri. Oh iya, sedikit. Coba lu apa aja tadi yang lu bawa nih dari snare, crash, cymbal, sama ini apa aja? Bawa snare cymbal aja sih. Kalau snare-nya ini Black Panther yang fat box. Black Panther fat box. Ukurannya 14 kali 6 mungkin ya. Ini kalau salah tolong dibenerin ya, mungkin di kolom komentar ya. Tolong di komen ya. 14 inci mungkin kalau di enam gitu. Kalau ini crash aja. Mereknya dari Sabian yang HHX. Ini PF, ini lebih ke efek crash gitu. Nah, gitu. Paling itu aja bawanya tadi. Sama ini ya. Ini crash cuma bunyinya mirip-mirip kayak China dikit lah. Mbak efek lah istilahnya. Efek kan? Bener, nah, efek ya. Selera musik lu tuh lebih ke mana genrenya? Oke. Ini kalau secara personal gitu ya. Iya. Sebenarnya gue tuh demennya musik-musik yang mellow gitu. Mellow. Ini kalau buat dinikmatin kayak sehari-hari lagi ngapain gitu ya, itu sebenarnya mellow. Mellow ya. Lagu-lagu pop zaman sekarang lah. Tapi kalau mungkin ada hubungannya sama drum, sebenarnya nggak ada ini sih. Gue nggak punya kayak genre spesifik gitu. Jadi intinya gue bisa suka semua genre asal emang lagunya cocok. Nah lagu-lagu yang gue suka itu paling yang nge-groove gitu. Tuh. Paling kalau contohnya ya itu lagunya Toto misalnya kayak Stop Loving You atau Afrika gitu. Kalau itu mungkin kalau yang zaman dulunya ya. Yeah. Kalau zaman sekarang lagunya Isyana yang live juga asik sih. Kayak ada nggak yang kepengen banget gitu? Oh, okay. Pengen apa gitu? Mungkin sekarang kalau kalian tahu namanya Snarky Puppy band. Snarky Puppy itu band dari luar, itu kalian mungkin boleh cari tuh Snarky, SNARKY, Puppy-nya PUPPY gitu.
Jadi itu mungkin lagunya nggak ada nyanyi om, cuman instrumen semua. Instrumen aja. Tapi itu permainannya mungkin di time frame nya, jadi kadang-kadang bukan 4/4 gitu, kadang-kadang berapa misalnya 5/4 atau berapa gitu. Nah itu susah banget sih kalau menurut om, dan aku masih ngulik-ngulik lagi tuh. Well, biasanya tiap drummer tuh punya ciri khas sendiri deh. Biasanya dia udah khas banget lah, pokoknya begini mah, ini drummernya ini pasti begini banget deh pukulannya. Nah kalau pukulan favorit lu nih, biasanya ya lu mau pakai di fill-in atau di part yang mana? Ada pukulan favorit lu yang sering lu pakai? Mungkin kalau main sama band itu sih sebenarnya nggak macam-macam fill-innya. Karena tapi kalau misalkan satu lagu disuruh mainnya klimaks itu di akhirnya itu ada. Itu ada. Paling gue biasanya pakai ini sih, kayak double stroke sama frame drag yang dibagi digabung gitu. Itu di simbal mainnya tapi. Oke, bisa di praktekin. Nah, jadi kayak sana lagi habis rush gitu pengen klimaks, bisa gini sih. Itu kalau double stroke aja ada apa sambungan double stroke. Cuma kalau frame drag tuh kayak gini. Versi cepet ke, itu versi pelan-pelannya. Biar gue bisa belajar juga. Kalau ke ini anggapnya simbal gitu ya. Tom itu simbal. Gitu. Iya sebenarnya ada dua pola sih om. Yang pertama tuh gini. Kalau yang kedua itu flam, teman di drag. Namanya kalau nggak salah sih flam drag kalau nggak salah. Jadi. Biasanya dipakai buat akhir-akhir lagu ya. Biasanya sih gitu. Dipakai buat akhir. Oke. Bro-bro, para drummer, itu tadi sekian gua ada wawancara Farel, drummer muda berbakat yang sangat potensial sih menurut gua sih. Mainnya gua udah asik banget relasi. Sukses terus ya buat Farel nih depannya. Thank you banget Farel udah datang main-main ke channel Babat Music Studio di konten Dunia Drum. Oke, Rel, ini gue ada hadiah buat lo. Ini Rel, ini stick BMS series. Waduh, mantap banget ya. Semoga bermanfaat buat Farel. Warnanya sama kayaknya. Oke. Ini mantap. Stick katanya sih enak banget sih. Boleh. Kalau ini bisa dibeli juga di Babat Music Studio. Kalau mau beli bisa hubungin Bapak. Silakan teman-teman langsung aja nih. Oke. Sekian dulu konten kali ini gua sama Farel. Nanti gua bakal undang drummer-drummer lain, drummer-drummer yang asik-asik. Farel tadi udah asik banget mainnya. Oke, stay tune terus di Babak channel Babak Music Studio di konten Dunia Drum. See you. Thank you teman-teman.